saya telah membuat keputusan untuk memulangkan kereta yang diberikan kepada Ketua Pembangkang. Dan pembelian kereta ini telah bermula sejak pemerintahan Tan Sri Khalid Ibrahim lagi. Tapi dalam persidangan bajet yang lalu pada 4 bulan dan saya telah diberikan sebuah kereta baru lah, menggantikan kereta lama yang telah saya gunakan. Saya pun menerima dengan kata goodwill lah, dengan baik, dan saya ingat habis itu ajalah. Kerajaan negeri bercadang nak menambah peruntukan untuk adun-adun di negeri Selangor daripada 500,000 ke 700,000. Memberikan 200,000 daripada peruntukan 700,000 ini kepada adun pembangkang. Okey. Kita tak bersetuju. Penjelasan yang diberikan oleh mereka kerana ini adalah kata menunjukkan bahawa mereka prihatin kepada pembangkang dan mereka mahu melaksanakan demokrasi matang. Ini ayat yang digunakan oleh Datuk Menteri Besar lah, demokrasi matang. Tetapi mengapa mereka wujudkan Jawatan Pengarah Sedun yang menerima pula peruntukan sebanyak 500,000 daripada 700,000. Dan saya ingat pengkhianatan kepada pengundi-pengundi kita lah. Dia pun selalu cakap, ya, kalau nak bagi demokrasi, kita nak bagi sama rata. Tuntutan sama rata ini asas foundation kepada orang kata Pakatan Rakyat. Kalau nak bagi sama rata, kena nak bagi 700,000. Jadi baru adil dan saksama. Mereka pula mempertikaikan, personally mempertikaikan Ketua Pembangkang. Kerana Ketua Pembangkang ini memilih-milih. Memilih katanya mana yang ini pasal dapat pemberian apa ni kereta, diambil. Bila yang perempuan ini dia tak nak ambil. Itu. Jadi ini merupakan satu fitnah dan tuduhan. Ketidakikhlasan ini terlalu jelas. Pertama, inilah cara Menteri Besar baru. Datuk Menteri Besar baru yang suka menunjuk-nunjuk. Bukan pun dia yang meluluskan pemberian ini. Pemberian ini diluluskan semasa Tan Sri Khalid Ibrahim. Yang beri orang lain, dia yang mengaku dia beri peraturan tetap Dewan 681. Ya, di mana dalam peraturan ini mewajibkan Ketua Pembangkang menjadi pengurusi PAC. Ini yang saya kata ni nampaklah udang di sebalik batu. Rupanya selapa ini dia bagi umpan ke Ketua Pembangkang atas tujuan ya, supaya dia menerima jadi Ketua PAC. Namun saya meletakkan jawatan sebagai Ketua Pembangkang. Saya menyatakan bahawa secara protesnya saya tidak bersetuju dengan cara-cara memutuskan menjadikan Ketua Pembangkang sebagai pengerusi yang pada saya tidak memberikan makna yang sebenar. Presiden parti dah teguh dalam konvensyen tu kan. Kemudian tu ini message daripada presiden itu kemudian tu diulas sendiri oleh mantan Perdana Menteri Tun Mahathir kan. Jadi ini pada saya pandangan Tun Mahathir ini adalah pandangan orang tua ya. Jadi kita kena lihat dan menghormati pandangan tersebut. Pada saya, saya dulu sebutkan pun ini adalah satu wake up call ya. Ya kalau kita nak cari itu banyaklah benda-benda kelemahan-kelemahannya. Macam soalan dia, soalannya tak masuk dalam dewan satu pun ya kan. Itulah menjelaskan mengapa dia tak hadir kat dewan tu. Sebab ada kat luar negara. Tapi petang tu tiba-tiba dia dah ada. Sebab dia dipersoalkan dia. Dia dipersoalkan oleh ahli-ahli dewan mengapa dia tak ada. Tu. Dalam dewan untuk orang kata bincangkan isu-isu yang berkaitan tu sekali dia apa di bawah tanggungjawab dia sebagai adun kajang. Macam katalah orang kata dasar terjah Menteri Besar. Dasar terjah Menteri Besar kan nampak ya dengan jelas. Sekarang bukan main terjah ni. Tapi semaja adun dulu, dia tanya berapa kali dia turun ke kawasan dia terjah ke kawasan dia. Jagalah kawasan Kajang tu. Tunjukkan yang dia betul-betul berkhidmat ke Kajang. Tapi yang penting sebagai wakil rakyat Kajang, ahli undang negeri, dia kena berikan khidmat yang terbaik ke Kajang. Jadi inilah lontaran ataupun cabaran yang kita berikan pada dia.